Assalamualaikum, selamat sore di Indonesia. Selamat datang di channel 3H Racing and Trend. Hari ini saya akan menjelaskan kembali cara read merubah bilangan hex ke bin, bin ke hex, checksum kalkulator, dan juga cara read atau merimap ECU sindengan. Oke, sebelumnya banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng. Karena 1000 subscribe, saya akan memberikan 5 bonus untuk 5 pemenang nanti diundi live di channel 3H Racing and Trend. Dengan mengirimkan bukti kalian sudah subscribe, kalian sudah komen, sudah like pada beberapa video dan juga nyalakan lonceng, saya akan memberikan 5 PL Kaihin yang terbaru. Ada KOJ N11, K61, K2F, dan motor-motor Honda Kaihin lainnya untuk 5 pemenang. Dan jika Anda berada di luar Indonesia, saya akan memberikan ADX PL untuk pemenang yang nanti diundi melalui undian ketika kalian sudah memberikan informasi yang lengkap tentang subscribe-nya, tentang like-nya, tentang komennya, screenshot-annya, kirim melalui WA kalian ke WA saya dan saya akan tulis nomor HP kalian lalu saya masukkan ke undian. Oke. Kita jangan lupa siapkan juga solder. Ada perlengkapan solder, ada kopi hitam dan rokok, ada tongkat dari Bang Coki, 5 saki, terima kasih Bang Coki, alat remap, dan ada ECU. Kenapa ECU ini terbuka? Saya juga akan jelaskan kenapa ECU ini terbuka saat proses read sudah selesai, saya akan jelaskan. Dan ini ada ECU K81H, nanti kita tuner di bagian belakang. Oke. Mari kita mulai untuk tuner dan juga dibersihkan dengan remover cat. Saya membersihkan ECU itu dengan remover dan juga sikat untuk finishing sebelum proses penyolderan. Oke, kita saksikan proses tuner. Oke, sore ini kita akan membongkar rahasia gimana cara merimap ECU sindengan. Langkah pertama kita harus siapkan ECU, penggaris, spidol, dan juga board tuner. Oke. Ya, langkah awal kita harus mengukur bagian mana yang harus dicunat. Oke. Setelah kita tandai, kita siap untuk tuner. Oke, kita proses tuner. Oke, setelah mulai terlihat titik, kita harus mulai perlahan-lahan. Thank you.
Oke, setelah kita tuner dan sudah terlihat, kita siapkan remover. Kita tuang remover. Ketika terkena remover, langsung bersihkan dengan air agar tidak terlalu panas. Ya, kita gunakan sikat kawat. Oke, kita ulap. Hasilnya 14 pin bersih. Oke, yuk kita lanjut. Setelah ini kita solder, langsung kita coba read datanya. Oke, kita lanjut. Kita buku alat pembesar dan juga tongsis bang coki. Oke, kita lanjut. Pin out 1, 2, 3, 4 sampai 14 ini kita hanya menggunakan 5 pin out. 1 itu untuk ground, 2 tidak dipakai, 3 PLMDO, 4 tidak dipakai, 5 itu positif PCC, 5 tidak dipakai, 6 PCC, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu PCC, 7 itu RXD dan 8 tidak dipakai, 9 itu reset. Nah, kita menggunakan 5 kabel karena berdekatan antara 6 dan 7 dan juga 9, jadi kita PCC kita taruh di pin out nomor 1. Kita bisa lihat dari kaca pembesar. Oke, selanjutnya kita langsung proses read. Kita menggunakan tongkat sakti bang coki biar tidak gerak-gerak kata bang coki. Oke, bang coki, kita pakai terus tongsisnya. Oke, coba pas. Kita buka langkah pertama, kita buka Renesas, kita klik run. Ini proses read atau mengambil data PL bin yang akan dirubah PL hack yang akan dirubah ke PL bin. Kita menggunakan 3576 karena kita menggunakan ECU K81H N52. Kita tulis tes itu dia 256 kilobit, jadi menggunakan 3576. Untuk di atas 256 kilobit, 384 kilobit itu 3577. Kita klik next. Oke, tool kita menggunakan COM2. Next, frekuensi 6,
multi red 8 untuk motor Honda. Kita next. Nah, kita rubah ini operation modenya, kita rubah ke blok kode. Setelah blok kode kita complete, kita nyalakan tool di on. Kita pertama kita set ID kode apakah sudah terhubung atau belum, tool dan juga komputer. Oke, sudah terhubung, kita langsung read. Kita read, kita start, kita tulis tes. Oke, kita intel, pindah save as nya kita ke hack, bilangan hack, kita save. Oke, ini proses pengambilan data bin hack yang akan dirubah ke bin. Ingat, hack yang dirubah ke bin, bin yang bisa dimodifikasi di tuner pro. Oke, sekali lagi, bin yang bisa dirubah ke tuner pro. Oke, proses pertama read test sudah berubah. Sekarang kita ambil proses read bin atau break read hex pull. Semua data yang ada di dalam sistem ECU kita ambil. Nah, kita ubah lagi operation modenya menjadi chip. Oke, complete. Kita read kembali. Kita pull test namanya. Oke, kita rubah ke hex. Oke, ini proses pengambilan data pull atau semua sistem yang ada di dalam ECU ini ada. Nah, prosesnya dibobok, tetap sama, harus dibobok. Oke, jadi pengambilan data pull itu bisa dilakukan dengan bobok ECU. Di mana ECU kalian mati suri, di mana ECU kalian mati ketika ada saat di flash, itu bisa melakukan dari backdoor atau dari belakang untuk memasukkan datanya. Oke, proses read selesai. Kita matikan tool. Oke, sekarang saya jelaskan. Ini sendengan. Sendengan terbaru PCIe 160. Prosesnya sama, cuman yang berbeda software ya, Renesas terbaru. Dia menggunakan backdoor pengambilan datanya. Di sini ada ECU Kehin K84, sama prosesnya melalui backdoor. Kita mengambil data poolnya itu dari backdoor. Jadi ketika ada ECU yang rusak, kita bisa perbaiki langsung. Karena kita mempunyai data pool original atau pool yang ECU itu punya. Oke, lanjut. Kita ini minisys. Oke, ini kita dapatkan dua file, yang satu test, yang satu pool test. Pool test ini untuk nanti merubah atau ECU mati kita perbaiki. Oke, perhatikan pool test ini siege-nya itu 810 kilobit, test 720 kilobit. Oke, kita sekarang merubah hex ke bin dengan menggunakan UPA USB. Oke, UPA USB kita buka, kita pilih file, kita pilih open, kita cari di desktop. Namanya test hack. Nah, ini bilangan hacknya test. Kita rubah, langsung pilih file, save as. Kita save as tipenya, kita pilih bin binary, kita save. Oke, kita minisys. Nah, ini test, ini bilangan bin 256 kilobit. Dari bilangan test hack 720 kilobit, kita rubah ke bin menjadi 256 kilobit. Kita buktikan bahwa si file bin original ini benar-benar original atau valid. Kita menggunakan CUDA Pony Iron Pony Checksum Calculator. Oke, klik open. Oke, kita pilih desktop.
ada tes yang sudah bin. Nah ini, nah file original. Oke, kita menisis. Oke, file ini akan mati ketika kita rubah di Tuner Pro. Oke, kita klik continue. Kita pilih file, kita pilih open. Kita pilih desktop. Ini ada di test, kita pilih XDF. Select XDF. Kita pilih desktop, ada di new scenegan. Ada di XDF K81H N52. Oke, kita perhatikan kita di sini hanya merubah limitnya saja. Oke, kita rubah jadi 11.700. Oke, 11.700. Kita pilih save, save dan save, save dan save. Oke, kita pilih file, kita pilih save bin as. Nah, save bin as ini kita simpan tes modif yang sudah dimodif data limitnya. Kita pilih bin, kita pilih save. Kita close. Nah, kita mendapatkan ini teks dokumen, kita mendapatkan bin test modif. Kita perhatikan apakah bin yang sudah dimodif limitnya ini tetap bisa digunakan atau tidak di dalam ECU. Perhatikan. Nah, check sum valid, invalid net correction. Jadi bin ini bisa digunakan di motor, bisa, tapi ECU langsung mati suri. Kita klik correct. Kita langsung save. Yes, oke. Okay. Nah, ini baru bisa digunakan ke motor. Oke, okay. Kita sudah tidak membutuhkan cudaponi. Kita buka upa USB. Sekarang kita merubah bilangan bin menjadi bilangan hex. Klik open. Kita pilih tes modif. Nah, tes modif. Nah, tes modif kita ambil. Kita pilih file, grip save as. Nah, pilih file, pilih save as. Kita save as tipenya, kita pilih hex. Oke, kita save. Nah, ini tes modif bilangan hexnya kembali 720 kilobit. Oke, merubah bilangan hex ke bin sudah, bilangan bin ke hex sudah, check sum valid sudah, waktunya kita remap. Nah, ketika kalian masuk ke remap ini, kita harus rubah microcontroller set projectnya ini kita rubah. Outer setting ini menggunakan block kode. Disable red dirubah menjadi invalid. Semua yang valid dijadikan invalid. Oke, invalid, 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 semua sudah. Kita klik complete. Oke, kita pilih datanya browse. Test modif. Nah, sekarang kita ngeremap, memasukkan data. Ini test modif. Oke, test modif sudah masuk. Kita set ID kode. Kita nyalakan tool. Oke, tool dan juga laptop sudah terhubung. Kita rubah menjadi auto prosedur. Kita start. Nah, proses penghapusan dan juga langsung remap. Ini proses remap, proses memasukkan data yang kita rubah tadi ke dalam sistem
komputer kecil yang dinamakan ECU, Engine Control Unit. Oke, jika ada pertanyaan ataupun apapun, nanti kita bisa sharing di channel YouTube saya. Di komen nanti kita tetap, saya akan tetap, kalau orang yang sopan santun, saya akan tetap menjawab. Oke, proses remap selesai. Kita matikan op ke tool kita. Oke, kita close. Jika orang sopan santun, saya akan balas komentarnya. Dan jangan lupa 5 pemenang kirim bukti screenshotnya. Screenshot telah like, telah komen, dan juga telah bunyikan loncengnya kepada WA saya. Nanti saya akan masukkan nomor WA yang telah mengirim datanya kepada saya untuk diundi ketika saya bisa lab data untuk memenangkan 5 PL bin untuk 5 pemenang bin yang terbaru. Oke, sekian dari saya. Semoga semua mengerti kenapa kita membutuhkan backdoor ECU, karena kita membutuhkan benar-benar full orisinil harta karun di dalam ECU. Harta karun bin yang di dalam ECU itu harus di backdoor. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.